Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di kota Garut, Jawa Barat. Nah, di video ngetrip kali ini saya lagi mencoba menginap di salah satu hotel atau bisa dikatakan homestay ya, karena bentuknya minimalis. Ini yang berada di pusat kota Garut yang juga bisa dikatakan belum lama dibuka. Namanya ada New Golden Clouds Homestay. Ini terletak di Kecamatan Garut Kota. Jadi ini bisa dikatakan dekat kemana-mana ya, mau ke tempat kuliner ataupun juga ke tempat jajan, ke tempat belajar, ini juga keren banget. Dan yang lebih keren adalah pemandangannya. Ini saya lagi berada di rooftop. Jadi di sini kelihatan 4 gunung sekaligus. Ada Gunung Cikuray itu di belakang, ada Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan juga Gunung Galunggung. Pokoknya mantep banget. Nah, kita akan coba lihat seperti apa suasana homestay-nya, sekaligus juga tentunya melihat seperti apa kamarnya. Langsung aja, yuk kita lihat penampakannya. Kota Garut. Selain landscape yang indah dengan view pegunungan yang memanjakan mata, Garut dikenal sebagai kota yang memiliki sumber mata air belerang yang tersebar hampir di seluruh lokasi wisata. Staycation di Garut juga makin nyaman karena ditambah cuaca sejuknya yang bikin suasananya betah. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari homestay ataupun juga tempat staycation yang punya konsep modern dengan nuansa arsitektur Belanda yang instagramable, New Golden Clouds bisa jadi pilihan nih. New Golden Clouds ini terletak di Jalan Papandayan nomor 99, Kota Garut. Oke, sekarang saya sudah tiba di pintu masuk homestay New Golden Clouds. Jadi ini juga sekaligus menjadi parkiran ya bagi tamu. Jadi di sini ada parkiran untuk mobil maupun juga untuk motor di sebelah sana. Untuk pintu masuk ada di belakang itu. Jadi ini lokasinya strategis karena berada di tengah-tengah kota dan juga dekat sama pusat kuliner. Kita langsung masuk aja. Nah, di sini juga sudah menerapkan saving energy. Jadi kalau misalkan ini gak ada orang, lampunya tuh biasanya mati. Tapi kalau misalkan ada orang, lampunya hidup. Keren banget ya. Oke, kita langsung masuk aja. Yuk. New Golden Clouds merupakan salah satu homestay pertama yang menerapkan sistem teknologi masa kini dan fasilitas cukup canggih loh. Kita nggak cuma bakalan dimanjakan dengan pelayanan yang praktis dan mudah, tapi juga pengalaman staycation klasik dengan budget mulai dari 300 ribuan. Nah, sekarang saya sudah berada di lobby New Golden Clouds Homestay. Jadi di sini juga sekaligus ada resepsionis. Nah, mungkin pas pertama kali kita masuk, kita akan dikejutkan dengan penampilan ruangan resepsionis seperti ini. Jadi seperti toko kue, karena memang ini awalnya merupakan toko kue ya. Ada namanya New Golden Bakery, New Golden Rose Bakery. Ini selama 12 tahun. Jadi kalau misalkan untuk homestay-nya sendiri itu baru dibangun sekitar 2021. Jadi umurnya baru sekitar 1 tahun setengah. Nah, jadi di sini banyak menyediakan kue-kue, ya terutama merupakan kue-kue untuk pesanan ulang tahun atau juga berbagai macam acara. Jadi ada kue-kue basah dan juga ada kue-kue kering yang ada di sebelah sini. Nah, kalau misalkan untuk kamar-kamar, itu ada di atas, jadi kita bisa menggunakan lift yang ada di sebelah sini. Dan kebetulan untuk liftnya juga harus menggunakan akses ya, walaupun cuma 3 lantai. Kita langsung masuk aja, yuk, untuk melihat seperti apa kamarnya. Homestay ini terdiri dari 3 lantai aja, dengan jumlah kamar hanya ada 10 dengan berbagai tipe. Jadi bisa dipastikan menginap di sini memang harus pesen jauh-jauh hari ya supaya nggak full book, soalnya suka rame terus nih. Untuk menuju ke kamar, kita bisa melaluinya dengan 2 cara. Lewat tangga yang juga desainnya unik, atau bisa menggunakan lift ataupun juga elevator yang mampu beroperasi tanpa listrik. Nah, kalau misalkan ini ada suasana yang ada di setiap lantai kamar. Jadi totalnya ini biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di lantai 2, 1 lagi di lantai 1. Nah, jadi lihat nih, indah banget, minimalis tapi nyaman ya, dan juga instagramable. Oke, sekarang kita akan coba lihat kamar saya yang ada di sebelah sini, yuk. Oke, teman-teman, nah ini dia nih tipe kamar superior yang saya tempati, tentunya di harga kurang lebih sekitar 400 ribuan. Jadi kebetulan karena sudah check-in,
Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sedikit barang-barang ya. Agak acak-acakan sedikit. Nah, tapi kurang lebihnya seperti inilah. Oke, untuk suasana kamar, jadi ada dua tingkat. Satu di bawah, di sebelah sini, ya, untuk kamar mandi. Terus juga ada meja untuk belajar ataupun juga kita makan. Di sana tempat untuk menyimpan tas, barang, untuk gantungan baju. Nah, ini adalah tangga untuk menuju ke kasur, itu yang ada di atas. Oke, kita akan coba lihat apalagi ada fasilitasnya di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita butuh informasi, semuanya ada di sini, mulai dari informasi, terus juga peraturan, sampai dengan kalau misalkan kita pengen menyewa sesuatu. Jadi di sini ada WhatsApp ya, nomor ke resepsionis kalau misalkan kita butuh apa-apa, dan ini ada untuk wifi-nya. Oke, kalau misalkan untuk kamar mandi, nah jadi seperti ini untuk kamar mandi juga unik. Oke, jadi desain dengan interior yang bisa dikatakan semi industrial, ada bangunan kayak belum jadi ya, setengah jadilah kayak gitu. Tapi ini unik banget, untuk di toilet sih cukup luas, agak lengkap juga. Untuk amenities ataupun juga sudah disiapkan, ada hair dryer juga, toilet sebelah sini. Dan kalau misalnya untuk mandi, showernya ada di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba naik ke atas untuk melihat seperti apa kasurnya. Jadi ini yang menarik ya, salah satu keunikan yang ada tentunya di Golden Clouds ini. Nah, ini adalah bentuk kasur yang saya tempati, teman-teman. Ada tipe twin, karena kebetulan penuh ya. Pas booking tinggal satu lagi dan kebagian yang satu ini. Oke, nah, sementara kalau misalkan di sebelah sini ada jendela, tapi karena ini pemandangan malam, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Kalau pagi sih bagus ya, ada Gunung Cikure kelihatan di sebelah sana. Nah, ini juga untuk ornamennya, ada semi-industrial, jadi kayak cetakan yang belum jadi. Sementara kalau misalkan untuk di sebelah sana, itu ada AC, ada jam dinding, dan untuk pemandangan ke bawah, seperti ini. Wah, minimalis sekali lagi ya, tapi meskipun begitu, ini bisa dikatakan instagramable. Terus juga, oh iya, di sini salah satunya lagi yang jadi keunikan adalah nggak ada televisi ya, teman-teman ya. Jadi emang tempatnya cocok banget buat kita healing. Tapi kalau misalkan untuk password wifi, itu dijamin kenceng lah. Jadi kalau misalnya di sini kita nggak bisa nonton TV, jadi ya kalau misalkan mau streaming ataupun juga nonton YouTube, internetan, mungkin TikTok, itu pasti bakal puas banget karena internetnya kenceng. Wah, oke deh. Kita akan coba lihat seperti apa suasana yang ada di tempat lain, terutama yang ada di kamar di Golden Clouds ini pastinya. Gimana? Canggih banget kan hotelnya? Walaupun minimalis, tapi memang secara desain ini unik dan detail ya. Sementara ini adalah beberapa tipe kamar lain yang ada di Golden Clouds. Mulai dari tipe eksekutif, superior queen bed, dan junior twin. Kamarnya sehat banget karena nggak boleh ada asap rokok sama sekali di setiap kamar. Atau kalau nggak, kita bakal kena denda 10 juta rupiah. Wow. Yang nggak boleh dilewatkan tentu adalah area rooftopnya nih. Kalau misalkan cuaca lagi bagus, di sini kita bisa menikmati keindahan kota Garut yang dikelilingi 4 gunung sekaligus. Lokasinya benar-benar pas banget buat kita bersantai ataupun juga sekedar ingin menikmati udara segar kota Garut. Benar-benar bikin betah deh. Udah gitu, ini lokasinya berada di tengah-tengah kota ya. Jadi kalau misalkan kita pengen kulineran ataupun juga berbelanja, ini kemana-mana deket cukup dengan berjalan kaki. Gimana? Mantap ya view dan juga hotelnya? Jadi jangan lupa nih, kalau misalkan berlibur ke kota Garut, cobain buat nginep di homestay unik ini. Semoga reviewnya bisa membantu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.